orang haid nifas itu punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Misal di Ramadan ini kita punya hutang 10 sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya, asalkan nggak ada uzur ya, termasuk uzurnya adalah hamil dan menyusui. Itu termasuk uzurnya orang untuk puasa baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi tetap tidak menjadikan gugur masalah hutang puasa loh ya. Jadi anggap dia nggak ada uzur, dia hanya haid ya 10 hari misalnya, maka sebelum masuk Ramadan berikutnya hutang puasanya wajib dibayar. Nah terus kalau ternyata sampai masuk ke Ramadan berikutnya hutang puasanya nggak dibayar, maka kodoknya tetap 10, tidak bertambah. Nah akan tetapi karena sampai masuk Ramadan dia masih belum membayar kodoknya, maka dia diberi hukuman gitu loh. Hukumannya apa? Dia wajib membayar fidyah karena sudah tiba masuk waktu Ramadan, ternyata hutangnya masih belum dibayarkan. Jadi seperti itu. Jadi utangnya fidyahnya 6,7 kali 10, 6 kilo 7 on.